Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cahaya Gumilang di channel YouTube kesayangan Anda. Kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial gimana caranya mempercepat dan memperkuat pukulan supaya sekali pukul itu musuh langsung tumbang. Dan di sebelah saya ada saudara Marhan Asidik. Mulai latihan Muay Thai sejak kapan? Oke, di sebelah saya ada saudara Farhan Asidik. Prestasinya apa aja? Saya pernah menjuarai Muay Thai di 2016 3 kali, dilanjut lagi 2017 juara kickboxing sama wushu, Muay Thai juga. Kemarin terakhir tanding di 2018. Oke, jadi beliau ini atlet kickboxing, Muay Thai dan juga wushu. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Tips pertama, pukulan cepat dan kuat adalah push up. Tips nomor 2, pukulan cepat dan kuat memakai dumbbell. Terus terakhir, pakai karet. Mengeluarkan nafas ketika saat memukul. Tips kedua adalah memutarkan pinggul, karena jika tidak memutarkan pinggul, lawan tidak akan terkena. Putarkan pinggul dan lawan akan bertambah panjang.
Trik ketiga adalah memutarkan kaki karena bisa menambah jangkauan dan menambah kecepatan.